Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Kijer. Nah, di video kali ini gua akan menunjukkan sebuah tutorial, yaitu cara mengatasi karakter hitam di Free Fire ya guys ya. Dan sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian agar tidak ketinggalan di video selanjutnya dan gua membuat tutorialnya agar lebih semangat guys. Oke, jangan lupa juga follow IG gua juga, ulefakifatujuh. Jangan lupa ikuti dan subscribe ya guys ya. So, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi ini mohon untuk tidak di skip ya guys ya, agar tidak salah paham, karena ini caranya agak panjang ya guys ya, dan tidak untuk di skip. Dan ini berlaku untuk semua Android ya guys ya. Dan ini kalian pertama-tama harus mempunyai dual space Android ya guys ya, dual space light. Nah, kalian bisa lihat ini yang gua di puter-puterin. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store ya guys ya. Namanya Dual Space. Nah, ini Dual Space. Nah, kalian pilih yang kedua ya, Dual Space Light, beberapa akun dan aplikasi cloning. Nah, setelah itu kalian kalau sudah menginstalnya, kalian buka saja langsung ya guys ya. Dan kalau kalian sudah mukanya, tampilannya agar seperti bakalan seperti ini. Jadi kalian tunggu saja ya guys ya, karena sedang memuat. Nah, setelah itu kalian tekan mulai ya guys ya. Nah, setelah itu kalian tampil seperti ini, izinkan saja ya guys ya, karena ini untuk memeriksa HP kalian ya guys ya. Dan kalian kalau sudah tampilan seperti ini, kalian kalau tekan plus itu yang tambah, kalian tekan ya. Ini untuk menambahkan aplikasi ya guys ya. Nah, kalian cari Free Fire ya. Cari aplikasi yang namanya Free Fire ya guys ya. Nah, ke bawah. Nah, kalau sudah menemukan aplikasi Free Fire, kalian tekan. Nah, lalu ada tanda checklist hijau ya. Lalu kalian cloning yang kanan bawah. Tekan cloning ya guys ya, warna hijau. Nah, setelah kalian tekan, tampilannya akan seperti ini. Loading cloning di situ ada. Nah, kalian bisa lihat. Oke, kita tunggu ini sebentar ya guys ya. Jadi tidak agak lama ya guys ya. Nah, di sini kalian tekan langsung saja Free Fire ya guys ya. Nah, ini ada iklan ya guys ya. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu kalian hilangkan iklannya, ada di kanan atas tanda X. Nah, setelah itu kalian tunggu saja ya guys ya. Nah, kalian kalau tampilan seperti ini, izinkan saja. Ini untuk Free Fire-nya ya guys ya. Izinkan. Jadi ini kayak menggandakan aplikasi lagi ya guys ya. Jadi kalau kalian tidak mau karakter hitam lagi, kalian buka dulu dual space dan kalian langsung diarahkan ke Free Fire ya guys ya. Nah, kalian tunggu saja ya guys ya. Nah, jadi nanti kalian akan login ulang ya guys ya, karena kan ini kayak menginstal ulang aplikasi gitu ya. Tapi ini di cloning, digandakan, tidak usah menginstal ya guys ya. Nah, kalau kalian sudah tampilan seperti ini, nah login kalian login saja ya guys ya. Ini 100% work ya guys ya. Jadi kalian kalau mau tidak karakter hitam, kalian buka dual space dan tekan aplikasi Free Fire-nya, dan otomatis akan diarahkan ke aplikasi Free Fire-nya guys. Dan kalian lihat saja nanti caranya apakah work atau tidak, komen di bawah. Oke, jangan lupa subscribe dan follow IG. So, sampai di sini saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga work ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.